boleh sambil makan ya. Saya akan menyapa sekali lagi. Shalom. Sungguh-sungguh ya, bahagia rasanya. Oh, Bapak Ibu yang baru datang, monggo silakan bisa segera menempati bagian depan juga masih kosong. Ya, sungguh malam yang penuh sukacita. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis, wajahnya nih ceria semua ya. Saya yakin tidak hanya dari kota Solo yang hadir pada malam hari ini, tetapi ada dari Boyolali, tadi saya punya Pak Ibu, masih dari Klaten, dan dari sekali sekitar Surakarta. Wow, kenapa ya ini kita datang ke orang ini? Tak lain tak bukan karena kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang pimpin Bapak Ibu Belanja sekalian sampai di tempat ini. Malam yang sungguh indah ini, kita semua PD sekali sekitar Surakarta, PD gabungan akan merayakan Natal dengan tema Natal membawa damai dan sejahtera. Saya percaya yang hadir di tempat ini pasti sudah dipenuhi damai dan sejahtera. Tapi pastinya kita akan lagi dapat pencurian yang Roh Kudus karena spesial malam hari ini. Jauh-jauh dari Semarang yang kita tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau yang sering nanya masih bernafas? Atau masih hidup? Gak akan terlupakan ya. Wow, nanti ada Bapak Vincent. Sama datang Pak Tantio. Wah, ini saya dari menunggu nih Pak Tantio. Terima kasih sudah hadir. Indonesia bahwa di BKL
mendapat tugas untuk acara kali ini. Tahun depan ya gantian ya. Dan luar biasa nih ya Bapak Ibu yang berbisnis, berkatnya tuh banyak sekali. Jadi sempat kemarin malam saya gak tidur, karena biasanya kalau Natal kita datang ya ke Tuhan Yesus, kita bawa kado. Itu nih kalau saya ikut-ikutan 3 orang majus ya, bawa kado ke Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita diberi berkat dari Tuhan yang luar biasa. Mari, saya berkas ada datang bagi-bagi dia berkas. Wow, siapa sih yang beruntung dapat bagi besar berkas? Saya berkas sudah datang dari kota Roma. Wow, keretanya sudah dekat banget di depan. Mari saya berkas datang. Mari kita sambut saya berkas. Ya, wakil dari Tuhan datang untuk memberi hadiah kepada sukacita ya Bapak Ibu sekalian, biarlah kita bisa memaknai hadiah